USD Yen bullish, hati-hati aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga akan berkonsolidasi di bawah area resistan. Jika pergerakan USD Yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 123,41 sampai 123,01 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 125.09. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 123.01 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 122.37. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.